Pemain bola sepak petaling Jaya City, PJ City FC, P. Rajes, maut dalam kemalangan jalan raya di Batu Caves, di sini, malam tadi. Rajes, 37 tahun, meninggal dunia apabila motosikal ditungganginya dipercayai terbabas dan melanggar pokok di Jalan Sri, Batu Caves, kira-kira jam 11 malam. Pemangku Ketua Polis Daerah Gombak, Superintendan Nur Arifin Muhammad Nasir, berkata ketika nahas, mangsa menunggang motosikal jenis skuter Benelli 125i dari arah Jalan Batu Muda menghala ke Batu Caves. Kemalangan dipercayai berlaku ketika mangsa yang menunggang motosikal dipercayai gagal mengawal kenderaannya sebelum terbabas ke bahu kiri jalan dan melanggar sebatang pokok. Akibat kemalangan, mangsa parah pada kepala dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian, katanya dalam kenyataan hari ini. Menurut rakan sepasukannya, S. Subramaniam, Rajes dilaporkan terlibat dalam kemalangan motosikal di Batu Caves dan turut memohon kepada peminat agar menjaga sensitiviti ahli keluarga pemain itu. Sahabat saya Rajes Perumal, pemain bola sepak Liga Super PJ City FC mengalami kemalangan motosikal dan meninggal dunia malam tadi di Batu Caves. Mohon jangan sebarkan gambar-gambar kemalangan beliau di media sosial dan WhatsApp demi menjaga kesensitivitian keluarga dan rakan-rakan beliau, tulisnya di laman Facebook. Ketiadaan Rajes turut dirasai oleh bekas rakan sepasukannya dalam skuad Selangor 2014, Syarum Kalam. Rajes merupakan antara tonggak yang sering berada dalam kesebelasan utama PJ City. Mendiang sempat beraksi dalam perlawanan menentang Kuala Lumpur City, KL City, ketika aksi terakhir Liga Super pada Sabtu lepas. Sepanjang karier, mendiang pernah beraksi bersama PKN SFC pada tahun 2011 hingga 2013, memenangi gelaran Liga Premier 2011 serta pernah menyarung jersey Kedah pada musim 2015. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.